Kita akan mula ambil bacaan V1 ketika 200 ohm. Risma akan tunjukkan. Jadi nilai yang pertama adalah 222 yang akan direkodkan dalam kertas lab sheet kita. Kemudian kita akan tengok nilai V2. Okey. Nilai V2 boleh ambil di sini ataupun kita boleh ambil juga ukur daripada nilai load. Nilai load kita nampak teruslah. Ini memang nilai load. Kalau ikutkan, nilai load kita adalah 187. Maksudnya akan ada pengurangan sebab dah mula ada load. Okey, jadi sekarang kita akan mengambil bacaan untuk I1 dan juga I2. Okey. Sekarang Zul akan tunjukkan macam mana kita nak ambil nilai I1. I1 jadi gunakan clamp meter dapat nilai 0.37. Boleh juga ambil nilai yang ini. Right, sama tak ada masalah lah ataupun ada beza. Kemudian untuk I1 yang ni untuk nilai I2. Untuk I2 current yang nak masuk kepada kita punya load. Ha, yang ni 0.41. Yang sana kalau kita cuba yang lain. Ha, ada perbezaan, ambil lah mana-mana satu yang lain yang kita boleh. Pun yang mana yang kamu suka lah. Right? Okey, itu baru selesai 200 ohm. Jadi sekarang ini perlu matikan ikut prosedur. Stopkan dulu. Stop sini, yang ini tutup pun tak apa. Tapi yang ini perlu tukar kepada 400. Nah, yang ini kita tukarkan kepada 400. Dan kita start balik. Dan ulang balik proses yang sama seperti yang ditunjukkan tadi. Lengkapkan sehinggalah 100 ohm. Nah, itu saja. Untuk P1 dengan P2 dan juga efisiensi nanti akan kira manual. Jadi bila dah selesai ini maka selesailah amali 4. Alright, okey, terima kasih. Okey, selepas semua dah lengkap, kita dah dapat kita punya table ni dah lengkap. Kita dah dapat nilai V1, I1, V2, I2. Kemudian kita dah darabkan formula P equal to IV. Dapatkan nilai P1, nilai P2. Kemudian untuk mencari efisiensi, efisiensi adalah output bahagi input. Dalam kes ini, P2 bahagi dengan P1 darab 100. Maka kita akan dapat efisiensi untuk setiap nilai load daripada 200 ohm sehinggalah ke 400 ohm. So, bila dah lengkap, nanti macam biasa jawab soalan discussion ini. Kita akan buat sambungan menggunakan single phase, kemudian discusskan table, discusskan apa efek bila ada load dan lengkapkan conclusion. Dan selesailah untuk amali practical work 4. Terima kasih kepada semua yang membantu di dalam rakaman video ini. Okay, terima kasih.